Pulau buatan di Kecamatan Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur disiapkan untuk rehabilitasi 10 orang hutan. Berada di perkebunan kelapa sawit seluas 84 hektar, pelepas liaran di kawasan konservasi orang hutan ini disiapkan sebelum nantinya dilepas liarkan ke hutan sungguhan dan hidup mandiri. Melestarikan orang hutan, konservasi yang didukung oleh perusahaan kelapa sawit ini jadi cara baru melestarikan orang hutan. Harapan kita adalah sawit tidak cuma jadi sumber masalah, tapi juga sumber solusi ke depan supaya orang hutan bisa selamat. Kita harapkan ini bukan akhir dari persoalan, tapi ini adalah awal bagaimana kita menyelesaikan persoalan. Meski dilepas liarkan, orang hutan tetap diawasi. Namun jika lulus proses rehabilitasi, orang hutan akan dilepas liarkan ke hutan KJ Sewen, Kutai Timur. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET.